Hai guys, assalamualaikum. Kali ini kami akan melakukan pemindahan bunga lantana dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar karena bunganya sudah mulai tumbuh menjadi agak besar. Jadi diperlukan pemindahan bunga ke pot yang lebih besar ya guys. Ini adalah beberapa bunga lantana yang sudah kami pindahkan ke pot yang lebih besar ya guys. Nih. Berikut adalah cara memindahkan bunganya. Pukul-pukul bagian tengah pot, pukul mengeliling, lalu angkat bagian batang bawah bunganya. Secara otomatis tanah akan ikut terangkat semua ya guys, lalu langsung dipindahkan ke pot yang lebih besar. Bang, senyum dikit bang. Bang. Lalu tambahkan tanah. Karena potnya lebih besar jadi membutuhkan tanah yang lebih banyak. Tambahkan secukupnya ya guys. Setelah itu lalu langsung disiram dengan air secukupnya ya guys. Kemudian yang terakhir adalah pemangkasan atau pruning ya guys. Dan ini pemindahan bunga yang berikutnya guys. Ini caranya tetap sama dengan yang tadi ya guys ya. Ini dipotong karena ini ada satu batang yang gagal saat di stek. Kak Ican. Lewat mana lewat sini ya, Dek? Lewat sini, Dek.
Demikian guys yang dapat kami bagikan cara memindahkan bunga lantana dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Karena kami bukan ahlinya, kami juga baru belajar dan kami hanya ingin membagikan apa yang kami lakukan. Oke, wassalamualaikum.